Masih lagi ada komen ajak Sol, kau faham tak dia itu suami orang, kau gila ke apa? Pelakon Putri Sarah Liana menyelar tindakan segelintir warganet yang didakwa secara sengaja mengajukan soalan tentang bekas suaminya Samsul Yusuf. Menerusi siaran langsung di TikTok, pemilik nama sebenar Putri Sarah Liana Megat Kamarudin dilihat berang dengan komen-komen yang ditinggalkan oleh warganet dan bertindak menegur perbuatan mereka. Menurut aktris ini, dia tidak mahu netizen mengaitkan nama Samsul kerana menghormati status pengarah sensasi itu sebagai suami orang. Aku tak fahamlah. Dah balik daripada umrah pun masih ada komen-komen yang ajak Sol. Faham tak dia tu suami orang, kau gila ke apa? Saya baru balik umrah, saya nak jaga lisan saya nak percakapan saya dan saya dah berniat, saya dah malas nak cakap apa-apa. Tapi boleh tak korang ni menggunakan akal fikiran? Mencengang ke ruangan komen, rata-rata warganet menasihati Putri Sarah agar tetap bersabar dan mengabaikan kata-kata negatif berkenaan. Sabar banyak-banyak Sarah, semoga Sarah tabah dengan apa orang cakap, jangan dilayan, abaikan saja orang yang bertanya itu, lama-lama dah penat berhentilah dia. Buatlah yang terbaik, semoga rezeki Sarah mengalir terus, banyakkan sabar, tetaplah istiqomah, dengan dugaan tetaplah positif. Biasalah hati orang yang tak faham, tetaplah teruskan niat yang baik itu, jaga diri. Oleh itu rezeki, cari rezeki yang jenis hati busuk, kalau tak suka jangan gatal masuk live Sarah. Terdahulu Samsul membuat pengumuman mengejutkan di Instagram apabila mengakui sudah berkahwin dengan Ira Kaza pada 6 Januari lalu di Thailand. Sekedar info, Samsul pernah mendirikan rumah tangga bersama Putri Sarah pada 8 Mac 2014, namun pasangan itu bercerai talak satu pada 14 Jun lalu. Hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Saikul dan Sumayyah.